Belanjawan yang dikatakan memenuhi keperluan hampir setiap lapisan masyarakat. Namun tahukah anda apakah antara skim dan insentif yang tersedia untuk anda dalam belanjawan kali ini? Bagi mendapatkan jawabannya, ikuti perbincangan bersama Menteri. Salam sejahtera dan selamat datang ke rancangan Bersama Menteri. Saudara, jika setiap tahun inilah wadah untuk kita membincangkan intipati belanjawan, namun format rancangan kali ini agak berbeza sedikit. Malam ini bukan saya saja yang akan mengajukan soalan kepada tetamu terhormat kita. Bahkan saya ditemani 14 anggota masyarakat dari pelbagai latar belakang di mana cabaran dan keprihatinan mereka semua serupa dengan anda di rumah. Jadi tanpa berlengah lagi saudara, izinkan saya buka tirai perbincangan dengan Menteri Sekitaran dan Sumber Air merangkap Ehwal Masyarakat Islam Encik Masagos Zulkifli. Terima kasih. Ya Menteri kerana bersama kami pada malam ini. Terima kasih. Baiklah, ingin saya bertanya kepada Encik Masagos ya. Tentang Belanjawan 2019 ini, apakah yang paling istimewa buat anda? Kalau kita lihat zaman yang kita bakal tempa dan juga apa yang sedang ditempa, iaitu ini adalah zaman gangguan atau disebut disruption. Jadi kerana itu saya buat gangguan sedikit dan saya akan tanya peserta dulu. Apa yang mereka tanggapi menjadi sesuatu yang begitu kesan besar kepada mereka? Ini dah bermula gangguan ekonomi. Okey, bagi anda, apakah yang paling istimewa? Mungkin saya boleh ajukan kepada Puan Rahayu mewakili PPIS. Bagi kami apabila mendengar inisiatif dan juga langkah-langkah yang diambil oleh government dalam pemerintah dalam belanjawan ini, sebagai badan bantuan yang membantu rakyat yang berkeperluan, kami melihat bahawa di sana seperti bonus duit abad ini banyak sangat dapat membantu mereka yang berada di dalam golongan yang memerlukan, seperti tukukan CPF kepada dana CPF yang berkurangan, dan ini sangat membantu kepada wanita-wanita yang mungkin dulu harus keluar daripada alam pekerjaan kerana harus memainkan peranan mereka sebagai caregivers kepada family. Jadi kami mengharapkan bahawa ini akan dapat memberikan motivasi bagaimana kami terus dapat membantu masyarakat kita di luar sana. Jadi mungkin kita tanya kini kepada Cik Nazri, merupakan seorang pengamat bisnes ataupun keusahawanan. Apakah yang istimewa buat anda? Yang istimewa tentang belanjawan tahun ini adalah insentif yang diberikan kepada usahawan yang mahu menerokai pasaran asing dan berinovasi dengan teknologi yang baru yang lancar untuk bersaing dengan ekonomi yang sangat rancak sekarang ni dan penuh dengan cabaran. Maka setiap usahawan yang berinovasi dan mempunyai teknologi yang unik dan mempunyai business model yang unik yang boleh bersaing dengan syarikat-syarikat antarabangsa, maka saya rasa syarikat Melayu Islam yang boleh gain the benefit berkecimpung dalam bidang teknologi ni untuk meneroki antarabangsa. Sekarang ni masalahnya ialah inovasi kita di masyarakat kita sangat kekurangan. Kalau kita bandingkan dengan teknologi yang dikemukakan oleh negeri-negeri lain seperti Indonesia, seperti India, seperti China, US dan sebagainya, kita ketinggalan. Inovasi ini penting kerana ia akan mendatangkan impak kepada kaki tangan pekerja. Jadi mungkin tepat masanya untuk saya bertanya kepada Cik Samad ya daripada Kesatuan Buruh untuk memberikan kita sedikit perkongsian. Apakah bagi anda belanjawan kali ini yang mendatangkan impak buat para pekerja? Untuk para pekerja Singapura, saya rasa belanjawan kali ini merangkumi setiap pihak, sama ada pekerja yang bekerja matang, pekerja yang bergaji rendah dan juga pekerja yang hilang pekerjaan. Dan setiap bagi yang pekerja matang adanya lanjutan, special employment credit. Ini dapat memberikan keringanan dan kelegaan bagi pekerja-pekerja matang, majikan dapat membiarkan mereka melanjutkan lagi pekerjaan. Dan mereka yang bergaji rendah, kita lihat dengan meningkatnya WIS daripada 2000 hingga 2003,
Dengan lebih ramainya kalangan kita yang dapat meraih faedah ini, cuma kesedihannya ialah kenapa mesti ada daripada segi umur, kenapa tidak boleh dibuka kepada dari segi gaji. Okay. Menteri ada ingin memberi jawapan? Tapi sebelum saya beri jawapan, saya bagi tanggapan dulu. Tanggapan. Kerana belanjawan kali ini adalah sesuatu yang agak berbeza daripada belanjawan masa-masa lalu. Pertama, kerana ia dilakukan pada tahun kita memperingati bicentennial. Pada waktu itu, Raffles telah menjadikan Pulau Singapura sebagai pelabuhan bebas. Dan ini satu, saya kata tadi, satu kejutan atau satu gangguan yang berlaku pada rantau ini, hingga kan Singapura telah maju dan ke depan mendahului pelabuhan-pelabuhan yang lain. Dan sekarang ini juga kita harus terus melakukan terobosan-terobosan supaya kita juga ke depan dan mendahului negara-negara yang lain dalam segi ekonomi dan sebagainya. Dan bagi saya juga, kalau kita lihat belanjawan ini, ia bukan hanya setakat untuk memenuhi keperluan semasa. Ia juga memenuhi supaya kita dapat meraih peluang-peluang dan menghadapi cabaran-cabaran yang akan datang, yang begitu besar sekali. Tapi kita tidak boleh lupa perkara-perkara yang pokok seperti masalah keselamatan dan keamanan yang diberi tumpuan yang begitu besar. Dan juga masalah dasar, iaitu bagaimana kita mengembangkan ekonomi seterusnya supaya kita juga dapat meraih keuntungan yang boleh dibagi-bagikan hasilnya kepada rakyat dari masa ke masa. Ini penting kerana kita tidak boleh melihat belanjawan ini hanya dari segi apa yang saya dapat, tapi bagaimana kita mempersiapkan kita, diri kita sendiri dan juga negara untuk menghadapi cabaran yang begitu besar sekali. Cik Masagos, untuk melaksanakan skim-skim ini, perbelanjaan kita naik 1.3 bilion ya kali ini. Jadi dari manakah kita mendatang? Kalau kita ingin kata orang tu menggunakan dana, kita harus meraih menjana dana. Bagaimana cara kita nak menjana ni? Sebenarnya kenaikan itu kita tidak harus lihat daripada apa yang berlaku pada tahun lalu. Tapi kalau kita lihat pada 10 tahun yang lalu, perbelanjaan kita hanya sekitar 30 bilion. Tapi sekarang sudah meningkat kepada 80 bilion. Itu satu peningkatan yang begitu besar kerana perbelanjaan untuk masalah sosial dan sebagainya itu perlu diagihkan juga. Dan kebanyakan daripada tokokan itu adalah daripada pulangan daripada investasi yang digunakan dari reserve dan juga dari perusahaan-perusahaan termasuk. Ini penting untuk kita fahami kerana tanpa kita membuat satu investasi ataupun kepada reserve, kita tidak akan dapat pulangan yang kita dapat raih sekarang ini. Kita juga melihat secara prinsip lebihan yang telah ditokokkan semasa 4 tahun yang lalu juga diagihkan kepada masyarakat, terutama kepada generasi merdeka. Dan ini adalah satu bonus pada semua masyarakat kerana ini juga membayangkan bahawa pemerintah bukan hanya membangun demi untuk Singapura saja, tapi untuk warga Singapura, dan diagihkan hanya kerana kita ada lebihan. Sebab itu kembali kepada asas pokok, iaitu kita perlu ada ekonomi yang mapan, ekonomi yang terus bertumbuh, dan ini memerlukan perencanaan, perlu persiapan dan juga persamaan antara masyarakat dan juga dengan pemerintah. Keseimbangan itu penting ya. Baiklah saudara, kita harus berhenti berehat sebentar dan sekembalinya nanti kita akan tumpukan perbincangan kepada satu golongan yang awal tadi juga Menteri telah umumkan ya. Segolongan masyarakat ini yang diberi perhatian istimewa dalam belanjawan tahun ini. Jika anda lahir dalam tahun-tahun 1950-an atau mempunyai ibu bapa yang sedemikian usia, anda pasti tidak mahu melepaskan peluang untuk memahami lebih lanjut tentang pakej generasi merdeka. Jadi terus setia bersama kami. Selamat bertemu kembali dalam rancangan Bersama Menteri yang turut disiarkan secara serentak di Warna 94.2 FM. Saudara, dalam segmen ini,
Saya ingin mengarahkan perbincangan kepada pakej generasi merdeka. Apa kata kita mulakan dengan Cik Kusum? Cik Kusum, ya, saya difahamkan anda ni dilahirkan pada tahun 1951. Masa. Kalau kita kira-kira bermakna usianya kira-kira 68 tahun lah, ya. 68. Dan saya difahamkan ni kelihatan Cik Kusum ini bergantung alat yang membantu untuk anda pergerakan ke sana kemari. Cuba kongsi pengalaman anda, cara-cara anda mengatasi mungkin masalah kesihatan dan bagaimana semangat berdikari itu datang dalam diri anda. Okay. Saya dalam generasi merdeka, dalam 2 tahun lepas saya ada masalah lutut. Lutut saya, masalah lutut buat saya nak berjalan, kesukaran untuk berjalan, untuk macam mana pun. Saya punya type, saya tak suka duduk rumah. Walaupun saya tinggal seorang, saya seorang, saya tak ada anak, tak ada siapa. Tapi saya banyak ambilkan masa di luar rumah. Saya menghadiri kelas, tadarus ke, join exercise. Jadi dengan skuter, motor skuter ni banyak menolong saya dalam segi gerakan sehari-hari dalam kehidupan saya. Nak tanya sedikit tentang kesihatan. Ada tak bagaimana cara-cara Cik Kusum mengatasi masalah kesihatan? Seperti apa umpamanya? Kesihatan memang kira untuk masalahnya banyaknya pada kaki. Uh-huh. Jadi memang ada masalah, banyaklah banyak penyakit. Seperti? Bagian, boleh tak kongsi? Koronik, semput ni semualah. Tapi Cik Sum tak kata orang satu penyakit yang ada pada Cik Sum, Cik Sum tak jadi satu alasan yang Cik Sum ni tak nak jadi aktif. Pasal walaupun generation dah 68 ni tahun lah. Jadi kalau banyakkan masa, Cik Sum cuba habiskan masa di luar. To be more active lah. Saya nak tanyakan kepada Dr. Eli, berapa lazimkah sebagai anda sebagai seorang doktor bertemu dengan mereka yang bermasalah mungkin sama seperti Cik Kusum ni? Ramai dari antara daripada sakit saya punya masalah begini. Tetapi untuk Cik Sum, ya, saya rasa masalah ini semua dapat diringankan dan golongan merdeka dapat diperkasakan dengan dana yang telah diberikan dibentangkan dalam Belanjawan 2019. Kerana selain daripada masalah pergerakan, seperti mana yang Cik Sum telah terangkan, ada masalah lain, ya, yang banyak, ya. Antaranya mungkin adalah kencing manis, tekanan darah tinggi, kolesterol, ni semua kadang-kadang tak nampak. Kita hanya nampak fikir apabila kita tak boleh bergerak. Tapi pada mulanya ialah penyakit tiga serangkai ini. Dan seperti mana kita tahu, seperti yang dibentangkan oleh Perdana Menteri, golongan Melayu satu di antara dua selepas 60 tahun akan menghidap penyakit kencing manis. Jadi dengan ada dana untuk penjagaan penyakit ini, maka kita dapat meringankan beban dari segi secondary prevention lah, di mana mereka sudah ada penyakit ni. Jadi kita boleh pastikan makcik-makcik, pakcik-pakcik seperti ini tak takut nak pergi doktor swasta, tak takut nak pergi doktor klinik terdekat. Kerana dengan ada ni ada kad di mana mereka boleh dapatkan subsidi, yang itu menjadi keringanan. Mungkin tidak menyeluruh, tetapi ialah satu permulaan. Jadi pengesanan awal dan juga rawatan awal, kita dapat kurangkan komplikasi. Seorang lagi yang juga merupakan generasi merdeka, Cik Siti Rusmina, yang saya difahamkan banyak berinteraksi dengan Cik Kusum. Anda juga merupakan generasi merdeka. Bagaimana pula impaknya kepada anda? Kerana generasi merdeka ini meluas, ya, dan ada sedikit untuk setiap seorang. Jadi bagi anda bagaimana? Saya teruja dengan pakej generasi merdeka yang diberikan, sebab pada saya, terutama berkaitan dengan cas subsidi, sebenarnya saya tidak dapat itu charge card sebab disebabkan oleh pendapatan dan juga household household income dan juga perumahan. Jadi begitu juga dengan subsidi premium untuk insurans sepanjang hayat, di mana saya pun dikecualikan. Jadi alhamdulillah dengan adanya pakej ini, saya dapat manfaat dengan besar hati sekali. Kita telah dengarkan sedikit sebanyak mengenai mereka yang dengan bangganya merupakan generasi merdeka. Ya. Jadi agaknya kenapa Belanjawan kali ini memberikan pengkhususan fokus kepada generasi merdeka ini? Kita ingin meraikan generasi yang lahir pada zaman-zaman genting Singapura.
iaitu setelah kita merdeka pada tahun 65 dan seterusnya. Banyak sekali cabaran yang dilalui oleh mereka yang hidup pada zaman itu. Dan mereka memilih untuk tetap tinggal di Singapura dan tidak meninggalkan mencari nasib yang lebih baik di negara-negara yang lebih besar dan lebih maju pada waktu itu. Dan kerana itulah kita dapat meraih kemajuan yang kita dapat sekarang ini. Kedua, kita juga harus memikirkan sebenarnya seperti juga generasi perintis, mereka ada keperluan-keperluan yang khusus. Kerana waktu mereka bekerja pada tahun 70-an, tahun 80-an mungkin, sumbangan kepada dana CPF ataupun simpanan mereka sangat kurang. Dan kita perlu memberi tokokan untuk keperluan mereka, keperluan persaraan mereka dan sekaligus untuk kesihatan mereka. Jadi yang kita inginkan bahawa selain daripada memberi tokokan dalam menghadapi kos kesihatan atau persaraan, kita juga mahu mereka menjadi warga yang aktif seperti dikatakan oleh Dr. Ellie tadi. Kerana menjadi warga aktif ini penting. Dengan menjadi aktif, kita juga dapat menghindari berbagai-bagai penyakit. Oleh itu, sebagai satu isyarat, kita memberikan $100 kepada passion card yang boleh digunakan untuk pergi masuk kolam renang dan sebagainya. Gunakanlah dan manfaatkanlah. Jangan di apa, jangan tidak digunakan atau digunakan untuk perkara yang tidak menjadikan kita aktif. Mungkin kita selami sedikit ya. Dr. Ellie ada komentar tadi? Silakan. Saya rasa itu satu langkah yang baik untuk memastikan mereka aktif. Tetapi saya rasa kita perlu luangkan masa untuk mendidik para generasi merdeka bagaimana mereka boleh menggunakan kad begitu. Kalau tidak, dia akan digunakan untuk pengangkutan dan mungkin tidak untuk senaman. Dan lagi satu, saya ingin menyarankan kerana dana CAS semua ni digunakan untuk rawatan, perubatan dan pemeriksaan. Seperti mana kita tahu sekarang fokus perubatan lebih holistik. Bukan saja ubat itu ubat, senaman itu pun ubat, makanan pemakanan itu pun ubat. Penjagaan juga. Jadi kadangkala saya rasa mungkin saya mungkin tidak bersaran bahawa salah satu daripada dana itu boleh digunakan untuk mendidik kaum generasi merdeka dan lapisan masyarakat yang lain. Mereka boleh menggunakan untuk belajar mengenai bagaimana menggunakan senaman, makanan untuk memperkasakan kesihatan mereka. Kita telah mendengarkan dengan mendalam sekali ya tentang sokongan buat generasi merdeka. Ada juga rintihan yang berkata saya di antara mereka yang rasa seperti tokukan bagi golongan merdeka ini tidak saya rasa sebagai seorang yang mungkin berada dalam kelas yang terhimpit ataupun sandwich ataupun middle class ya. Tetapi seperti kita bentangkan tadi, pelbagai inisiatif yang dibentangkan ada untuk setiap lapisan. Umpamanya kita mungkin boleh sentuh tentang bonus bicentennial ya, sempena peringatan ini. Mungkin saya boleh bertanya dengan mereka yang belum lagi sampai generasi merdeka, tetapi mungkin berkeluarga, dan apakah mungkin bagi anda harapan dengan ada tukukan-tukukan membantu keluarga anda, mungkin dari segi pendidikan sebagainya, mungkin Cik Faizal boleh kongsi bersama kami sebagai keluarga muda untuk anak-anak ya. Kita pergi ke Mendaki kelas matematika I think 2 bulan yang lalu. So I feel kelas itu amat berguna untuk anak kita yang di tadika 2. So sekarang dia di primary 1. And alhamdulillah dia punya mathematics begitu fasih sekali. Tetapi cuma kelas English. Mungkin Mendaki ataupun PPIS boleh improvise untuk kelas English pula lah di masa depan. Cik Suria, bagaimanakah reaksi anda mungkin sebagai seorang ibu muda yang dengan tukukan edusif yang diberikan sempena tahun demi abad ini? Okay, pada saya, okay, ia akan membantu dari sudut pendidikan anak-anak tu tadi, kerana generasi muda ni, maksudnya anak-anak ni tadi adalah masa depan negara. So bila kita dapat memberi pendidikan yang lebih sempurna, lebih baik, terutama kalau kita lihat dari dulu masyarakat Melayu Islam agak mungkinlah daripada kelulusan
pencapaian mereka agak terlewat sedikit. So saya rasa teruskan dari sudut apa yang ada ni, kita dapat terus usaha. Mungkin macam kita ada matematika, kemudian mungkin kita ada lebih bahagian bahasa. Okay. Lebih menyeluruh lah. Lebih menyeluruh. Mungkin saya boleh undang Menteri untuk memberi ulasan. Dana Bicentennial ni ada dah khusus sempena tahun Bicentennial 2019 ini. Dan itu juga kerana kita ada kelebihan dari belanjawan kita. Inilah kerana kita ada disiplin dalam mengendali belanjawan tahun demi tahun. Kalau tidak ada disiplin, kita akan membelanjakan lebih dari apa yang kita dapat. Begitu juga untuk keluarga, untuk peribadi dan sebagainya. Disiplin ini perlu. Dan kerana disiplin terus berlaku pada pemerintah dalam belanjawan kami, kita juga dapat kelebihan yang kita dapat agihkan kepada semua. Jadi kelebihan ini tidak berlaku pada setiap tahun dan perlu ditukuk tahun demi tahun supaya jumlahnya cukup besar untuk dikongsi. Kalau kita dapat sedikit kelebihan satu tahun terus dibagikan, itu namanya boros. Ya? Jadi kalau kita, kerana belum tahu tahun yang akan datang, kita ada kelebihan. Kerana setiap tahun, tahun demi tahun kita ada kelebihan dan kalau dijumlahkan menjadi jumlah yang bermakna. Inilah yang kita bagikan, seperti yang kita sebut dana Bicentennial. InsyaAllah kalau kita terus menjadi ekonomi yang berkembang dan kita juga mempunyai disiplin dalam belanjawan kita, kita boleh mengagihkan lagi mungkin dekad demi dekad. Baiklah saudara, nampaknya perbincangan semakin hangat bersama Menteri. Jadi jangan ke mana-mana saudara, kita akan sambung selepas sebentar ini. Anda sedang menonton rancangan Bersama Menteri yang membincangkan intipati belanjawan 2019. Anda juga boleh mengikuti kami secara serentak di Radio Warna 94.2 FM. Saudara, apa kata kita beralihkan tumpuan kita kepada isu periuk nasi pula ya. Kita disertai Cik Jana hari ini yang ingin berkongsi kisahnya sedikit. Saya difahamkan anda pernah menganggurlah kira-kira ya selama 4 tahun. Cuba ceritakan pengalaman anda untuk sampai ke tahap seragam ni hari ini, berseragam kita. Oh, saya sebenarnya bukan tak bekerja, cuma under self-employed. Okay, yang dikatakan 4 tahun tu saya sebagai property agent. Okay, sebelum saya property agent, dulu saya taxi driver. So sekarang ni saya menceburi ethos dan ditransformkan oleh PCFP, iaitu bajet 2019 kita, Professional Conversion Program. Convert saya menjadi APO sekarang. Saya ditugaskan menjaga border kita di Woodland. Apa yang mendorong anda, Cik Jana, untuk mengikuti PCFP ini? Di mana cetusnya? Saya suka camping. Jadi ethos ni ada kasih camping as a training lah. Jadi it's under PCP lah. Saya apply. Saya apply, Alhamdulillah diberi peluang waktu baru tahun lepas, kejadian umur saya 48. Yes. Jadi untuk menceburi ethos ni pun ada kriteria-kriteria dia. Jadi dalam pada program ni, saya kena buat IPPT, iaitu lari 2.4 kilometer. Yes, push up, sit up, and I myself was shocked. Saya dapat silver for that. Right. And saya pengalaman apa yang saya belajar daripada conversion ni, menembak. Tak pernah humor saya, termimpi saya tembak, tapi Alhamdulillah saya ada pengalaman tu. Tapi yang paling saya bersyukur adalah saya dapat memberi sumbangan sedikit untuk negara saya. Jadi bagi anda, keputusan untuk mengikuti program penukaran profesional ataupun PCP ini adalah satu keputusan yang bijak bagi anda dan memuaskan? Yes, of course. Ya, yeah, benar. Saya rasa
Yalah, saya sahut cabaran yang mengatakan umur tak jadi masalah. It's actually inside our mind. It's mind over body. Kalau belum berjuang, kita rasa tak boleh, tak boleh lah. Tadi bila Cik Jana cakap IPPT, wah, jejakan-jejakan di sini semua tengok satu sama lain. Termasuk Cik Samad tadi saya perhatikan. Okey, Cik Samad, saya ingin bertanya kepada anda. Bagaimanakah agaknya, kata orang tu, penerimaan ya pekerja Melayu terhadap program-program seperti PCP ini? Saya rasa ia terletak pada di mana ada peluang. Uh-huh. Jadi sebagai gerakan ahli kesatuan, tanggungjawab kita yang pertama untuk memastikan pekerjaan itu sentiasa ada. Yang pekerja itu tidak boleh nak berpendapat yang saya akan kerja di syarikat ini sehingga saya pencin. Dan ini adalah skim yang terbentang di luar depan. Kalau kita lihat contoh yang diberikan oleh Menteri Heng Swee Keat dalam Abdul Jalil Idrus, itu adalah merupakan satu ahli dari persatuan saya. Dengan semangat beliau untuk nak melanjutkan pelajaran, dia telah, kesatuan telah mendaki dia dan mendapat suatu anugerah, yang mana setelah dia mendapat anugerah itu, dia nak belajar lain dan tukar ceburi bidang lain. Daripada seorang jurutera elektrikal, dia nak cuba cyber security pula. Kalau lihat keseluruhan pekerja Melayu, kita nak lihat mana ada peluang dia. Nak suruh pergi latihan, semua orang akan pergi latihan. Tapi apakah peluang pekerjaan yang ada? Sama ada pekerjaan ataupun kita lihat sekarang dah banyak, ramai anak-anak muda yang merupakan usahawan. Jadi saya rasa usahawan harus berkongsi macam mana awak nak melangkahkan diri daripada seorang pekerja menjadi seorang usahawan. Dan ini juga satu wadah yang kita harus kehadapannya untuk kongsi. Kalau tidak, memang prinsip orang Melayu kerana biasa cukuplah, tak kisah gaji, tiap-tiap tahun naik, okeylah kira. Tapi kalau ada peluang dan kejayaan, kita harus kongsi bersama. Ramai anak muda di sana yang mempunyai satu drive yang cukup tinggi, tapi peluang tidak diberikan pada mereka. Okey, kita berbalik kepada peluang dan juga anak muda ya. Di antara yang diumumkan pada Belanjawan tahun ini juga merupakan peningkatan dari segi peluang-peluang untuk anak-anak muda mungkin di peringkat pengajian tinggi untuk, kata orang tu, meluaskan lagi pemandangan ya, untuk mendakap globalisasi. Cik Imran, bagaimanakah reaksi anda terhadap apa yang diumumkan baru-baru ini? Jika saya boleh, saya ingin tujukan satu soalan. Boleh juga. Bagi Belanjawan tahun 2017 dan tahun 2018, pemerintah telah menyediakan peruntukan untuk mengantarabangsakan syarikat-syarikat tempatan. Kali ini pula, pemerintah telah membentangkan program Skill Up SG. Jadi soalan saya, Encik Masagos, bagaimanakah program ini akan mendorong dan merangsangkan syarikat-syarikat tempatan untuk mencerobohi pasaran luar negara, terutamanya syarikat-syarikat tempatan Melayu? Saya fikir itu soalan yang sangat baik. Tapi sebelum saya menjawabnya, saya ingin mengingatkan tentang dasar-dasar Belanjawan Bersentil kita, iaitu kita harus mengambil kira bahawa kita sedang menghadapi dunia di mana percaturan adi kuasa dan juga perubahan daripada kejutan-kejutan perubahan teknologi sangat ketara sekali. Dan ini memaksa kita untuk memikirkan bagaimana kita bukan hanya membantu pekerja dan usahawan untuk mengharungi cabaran-cabaran tersebut, tapi juga mempersiapkan untuk mengambil peluang yang begitu besar sekali. Jadi antara lain yang seperti saya katakan tadi itu, sebenarnya di rantau kita dan juga di pesada dunia, banyak sekali peluang-peluang yang boleh diraih manfaat oleh perusahaan-perusahaan kita. Cuma mungkin mereka tidak tahu atau tidak berkebolehan, dan ini juga boleh ditukuk tambah oleh pemerintah melalui belanjawan yang disediakan. Seperti dia katakan tadi, itu scale up. Scale up ini adalah satu program di mana kita boleh membantu perusahaan-perusahaan kita yang di sini menjadi besar, bukan hanya dengan mengembangkan perusahaan mereka di tanah air kita, tapi juga mengembangkan sayap mereka ke luar negeri. Ini perlu bantuan dari masyarakat, dari pemerintah, dan juga dorongan usahawan itu sendiri. Karena kalau mereka tidak meraih peluang yang disediakan, bakal mereka tidak akan berkembang. Saya difahamkan, Cik Hasan, selaku peneraju Pondok Abang, kisah anda ni amat menarik. Anda meneruskan perusahaan keluarga anda dengan mengadakan perubahan-perubahan tertentu. Silakan, beritahu kami.
Bagi kami di Pondok Abang, pada permulaan bila saya mengambil alih adalah mengadakan satu struktur bagi syarikat kami, kerana kami permulaan hanya sebagai penjual makanan, hawker. Bila kami ambil, bila saya ambil alih, saya menumpukan kepada inovasi dan membawa masuk mesin-mesin untuk meningkatkan produktiviti, supaya kami menggunakan kurang manpower, kerana sejak kecil lagi selalu masalah ialah manpower. Jadi untuk habiskan masalah ni, bawalah masuk teknologi. Selain daripada masalah membantu kami habiskan masalah manpower ni, kami dapat meningkatkan output. Jadi kami boleh menjual lagi lebih. Dan kami amat gembira sekali dengan geran-geran yang ada, kerana ia membantu kami membeli mesin-mesin tu, dapat meraih manfaat daripada situlah. Dengan itu juga boleh membantu kami go internationalize bila kami ada output yang lebih tinggi. Kita mungkin berikan tepuan peluang kepada Cik Syamir kita, ya, wakil daripada perusahaan Dewan, ya. Apakah di antara perusahaan kita di sini anda dapat melihat lebih ramai yang semakin berani mendakap digital dan teknologi? Jadi pada seluruhnya, sebagai Dewan Perniagaan, kami meraihkan skema-skema yang dibentangkan pemerintah. Namun ada satu isu yang genting. Saya akan kembali akan merantau, iaitu isu sekatan pekerja asing. Terutamanya jumlah S-Pass yang diisu akan dikurangkan lebih. Jadi ini adakan satu impak yang sangat besar pada syarikat-syarikat kami. Untuk menggambarkan, dalam lebih 700 alih-alih pemilik syarikat di Dewan, dalam 40% adalah dalam bidang yang manpower intensif, retail, F&B. Ya, contohnya dalam pekerja sebagai pemasak, pelayan dan sebagainya. Jadi isunya mereka mesti menaikkan taraf produktivitinya. Kalau dahulu 5 pelayan, sekarang mesti dilaksanakan dengan 3 dan sebagainya. Jadi soalannya begini kepada Menteri, ya. Ada syarikat-syarikat yang dalam industri yang mustahil produktivitinya dinaikkan lagi, dan ada juga yang kurang ingin, mungkin tidak mampu atau degil untuk adopsi teknologi. Jadi apakah peranan Dewan jika syarikat-syarikat ini gagal? Mungkin dalam tahun ini juga. Adakah dalam falsafah ekonomi gangguan kami biarkan sahaja atau bagaimana? Terima kasih, Cik Samir. Saya fikir itu soalannya sangat baik, kerana ia menyentuh tentang realiti pasaran tenaga manusia di Singapura. Memang kalau kita mahu ikutkan, kita boleh mendatangkan lebih ramai pekerja-pekerja asing. Tapi dalam mendatangkan pekerja asing yang begitu ramai di Singapura, ia akan mengubah image ataupun rasa hidup kita di Singapura. Hasilnya, kita harus meningkatkan produktiviti, iaitu dalam kita mengembangkan perusahaan, perusahaan itu harus memilih pilihan-pilihan yang mengurangkan tidak banyak menggunakan tenaga kerja, ataupun memilih pendekatan-pendekatan produktiviti. Tapi hasilnya, natijanya adalah supaya pekerja warga Singapura didulukan, diutamakan. Ini penting. Dan tidak boleh diutamakan dari segi ini pekerjaan ada untuk jadi pelayan. Sila datang untuk mendapatkannya. Tapi sebagai perusahaan, kita harus memikirkan bagaimana cita rasa anak-anak muda yang mahu pekerjaan yang menarik, yang mendapatkan gaji yang lumayan dan sebagainya. Kalau kita hanya menjalankan perusahaan yang tidak menarik kepada pekerja-pekerja lokal dan sekaligus kurang pendatang atau kedatangan daripada pekerja-pekerja asing, kita akan menghadapi masalah yang besar dalam perusahaan kita dan kita tidak akan meneruskan perusahaan ini. Ini saya harap memaksa kita memikirkan inovasi-inovasi dan pendekatan-pendekatan yang baru. Atau hingga seperti karyawan Cik Jana tadi mahu merubah kerjaya beliau kerana perubahan yang datang kepada kehidupan beliau, begitu juga perusahaan. Kita harus membuat pilihan-pilihan yang tepat dan tidak
memikirkan bahawa suasana yang kita hadapi sekarang ini akan terus-menerus seperti yang kita mahu. Ia tak akan berlaku. Jadi untuk terus maju di karangan arus masa kini ini, kita harus mengenal pasti peluang-peluang dan di manakah mungkin ada wujudnya peluang-peluang itu untuk kita. Dan pemerintah sedia membantu. Saya harap Dewan bekerjasama dengan ESG untuk melihat sektor-sektor yang tertentu di mana kita perlu memberi dana atau bantuan ataupun seperti dana produktiviti dan sebagainya untuk mentransformasikannya. Sutikan teknologi pastinya dapat memberikan satu pembaruan dan memberikan perangsang baru ya. Saudara, sememangnya setiap belanjawan bertujuan memperkukuh masa depan rakyat dan negara. Persoalannya, sejauh mana belanjawan kali ini mencerminkan iltizam dan gaya kepimpinan barisan 4G? Kita bincang selepas ini. Bertemu kembali dalam rancangan Bersama Menteri yang disiarkan secara serentak di Warna 94.2 FM. Saudara, seperti mana yang kita bincangkan pada awal rancangan, Belanjawan 2019 ini lebih istimewa ya, kerana ia mencerminkan persiapan bagi merintis jalan kepada proses peralihan pucuk pimpinan di Singapura. Mungkin saya boleh bertanya agaknya kepada Cik Masagos ya, sejauh mana barisan pemimpin 4G ini dirujuk dalam melakarkan belanjawan kali ini? Oh, jelas sekali kami adalah barisan kepimpinan yang banyak kerjasama dan juga muafakat dalam apa yang kita harus lakukan demi membangun negara terus dan juga membantu masyarakat mengarungi cabaran-cabaran mereka seharian. Begitu juga kepimpinan Melayu Islam, saya, Dr. Maliki, Zaki dan sebagainya selalu bekerjasama. Bagaimana kita memikirkan kalau kita kuat sendiri tapi lebih kuat kalau kita bersatu. Dan ini dibayangkan dengan program kami di M3, M Kuasa 3, di mana kita menggembleng tenaga dan juga jangkauan daripada MUIS, Mendaki dan juga Mesra supaya perkhidmatan dan jasa sosial dapat disampaikan kepada masyarakat secara menyeluruh dan dengan impak yang lebih baik. Cik Zaidi, saya difahamkan anda juga banyak menyumbang tenaga ya dari pelbagai pihak. Jadi mungkin boleh kongsi bersama kami peranan anda sebagai seseorang yang berkecimpung bersama dengan M Kuasa 3? Okey, saya telah sedang buat M Kuasa 3 di dalam KMM lah di Woodlands, yang di mana kita mendapatkan kanak-kanak dan ibu bapa untuk pergi ke pusat masyarakat untuk mendapatkan khidmat KMM daripada Mendaki. Tetapi apabila saya melihat bajet 2019, saya tertanya-tanya apakah peranan saya sebagai belia dan sebagai seorang milenial, kerana terdapat banyak peruntukan-peruntukan untuk pekerja-pekerja matang dan juga peruntukan untuk generasi merdeka. Tetapi apakah impak kepada generasi saya? Saya nak tahu daripada Menteri Encik Masagos, apakah nasihat kepada belia-belia pada seperti milenial saya? Apakah yang kita boleh membuat untuk meningkatkan lagi usaha kita kepada masyarakat daripada mungkin bukan dari segi dapat apa-apa daripada pajak, tapi apa yang kita menyumbangkan kepadanya? Sebagai milenial, saya juga ingin tahu ya. Kalau kita lihat zaman-zaman silam kita, pemerintah, bentuk pemerintah adalah sesuatu yang memberitahu rakyat, inilah kita akan lakukan, kita ikut. Ya? Tapi zaman-zaman milenial atau golongan milenial, kita ajak mereka bersama. Mari kita mencorakkan masa depan kita bersama. Dan ini bukan dalam segi kita berbual, bertemu dialog saja. Tapi kita akan melancarkan program-program di mana kita akan melibatkan sesiapa saja yang berminat untuk mencorak ekonomi, masalah persekitaran dan sebagainya. Ini bakal akan dilakukan. Tapi sebelum itu, semasa itu dilakukan, kita juga harus mencari peluang untuk bersama masyarakat, membina masyarakat dan
memberi jasa ataupun tenaga sukarelawan kita. Kita lihat kalau di apa masyarakat kita sekarang ini, Singapura tidak akan berkembang atau menjadi seperti kita ada ini tanpa sumbangan dari mereka yang berkebolehan. Mahu menyumbang kepada dari segi dana atau dari segi masa ataupun kemahiran. Terutama saya menyuruh kepada masyarakat Melayu Islam kita. Ramai dari kita sekarang sudah menjadi orang yang berjaya. Jadi saya merasa sedihlah kalau kita hanya memberi manfaat atau meraih manfaat dari kejayaan kita untuk diri kita sendiri. Mari kita keluar dengan menggunakan kemahiran kita untuk membimbing mereka yang masih memerlukan. Sudah ramai doktor kita, sudah ramai ustazah, asatizah kita, sudah ramai karyawan-karyawan kita. Kita kalau menggembling tenaga mereka, kita menstrukturkan cara mereka bersukarelawan, saya pasti masyarakat kita akan bangun dengan lebih pesat lagi. Mungkin di antara karyawan yang turut banyak menyumbang secara pribadi ya, dari segi-segi aspek mungkin kemahiran mereka adalah Dr. Ellie. Dr. Ellie aktif pelbagai makna aktif tu eh, aktif sebagai gaya hidup, aktif melakukan kerja-kerja kemasyarakatan. Apakah agaknya pengalaman anda mengajak ramai masyarakat kita menyertai anda dalam usaha anda? Untuk saya rasa saya amat alu-alukan penggembilangan karyawan-karyawan dari berbagai bidang untuk memperkasakan kesihatan masyarakat kita, bukan saja masyarakat Islam, saya rasa masyarakat Melayu tapi yang lain juga. Dan dengan cara ini saya rasa kita dapat menembusi dan mendidik lebih ramai daripada kaum Melayu kita. Kerana saya rasa dengan Belanjawan tahun ni 2019 ni kita begitu ambitious tapi kadangkala kita juga masih lihat pada mereka yang di bawah pada untuk saya doktor swasta, kalau pertama ada tukukan ni semua, satu yang paling penting kita harus belikan masa dan juga didikan kepada mereka yang akan menerimanya, kerana ramai di antara kita yang belum tahu apa yang boleh kita buat, apa yang boleh kita dapatkan, bagaimana nak dapatkan rawatan. Jadi itu penting. Jadi walaupun ia nampak banyak tapi kita harus pergi ke akar umbi, ke di mana di flat-flat, kerana dengan cara itu baru kita dapat boleh berikan message kepada mereka semua. Boleh tambah sedikit? Boleh tambah. Apa yang Dr. Ellie katakan tadi, ini menunjukkan ramai sekali daripada karyawan kita yang mau bersatu, berkumpul untuk membantu atau memberikan jasa mereka pada masyarakat. Dan di pihak Mendaki MUIS dan Mesra pula, kami sedang mewujudkan yang kita sebut M Kuasa 3 di bandar-bandar. Umpamanya M Kuasa 3 di Tampines, M Kuasa 3 di Bedok, di Yishun dan sebagainya. 8 bandar percubaan setakat ini, di mana kita menggunakan aset-aset masyarakat kita seperti doktor-doktor, peguam-peguam dan sebagainya untuk dikumpulkan di setiap bandar ini, dan mereka memikirkan apa yang mereka dapat lakukan bantu meningkatkan kemaslahatan masyarakat kita. Sekaligus kita memberi juga wadah dan tempat seperti klub-klub masyarakat maupun di masjid dan sebagainya. Ini menggembleng tenaga karyawan. Dan kalau kita tambah pula apa nama MMO ataupun Badan-Badan Melayu Islam Singapura, saya fikir kita akan jadi sepasukan yang lebih kuat dalam kita meningkatkan lagi keberadaan masyarakat kita. Saya sangat berbesar hati kerana Cik Magus menjemput tentang peranan Badan-Badan Bantu Melayu Islam. Dan di sini saya ingin bertanya, apakah dalam dana tukukan dolar ke dolar, kerana ketika ini ia terhad kepada organisasi yang bertaraf IPC, tapi mungkin dalam usaha, dalam semangat kita mengatakan untuk bekerjasama itizam pemerintah untuk memperkukuhkan Singapura sebagai satu
a unified body kan. Mungkin dana ini boleh diperluaskan kepada mereka yang tidak bertarafkan IPC dan juga tokokan kepada EduSave. Di sini saya pernah satu ketika kan EduSave ini hanya diberikan kepada sekolah pemerintah. Apakah ini juga boleh diperluaskan ataupun akan diperluaskan kepada madrasah-madrasah setempat dan garis pandu untuk memastikan dana ini digunakan kepada program yang betul-betul dapat memperkasakan mereka untuk memberikan respon kepada the changing landscape lah. Itu daripada saya. Saya fikir penutup apa yang Cik Rahayu katakan tadi itu tepat sekali, iaitu bagaimana kita memastikan dana yang kita berikan itu digunakan pada tempatnya. Sebab itulah dana bicentennial itu diberikan kepada yang bertaraf IPC. Kerana mereka sajalah kalau salah gunakan dana yang diberikan, maaf-maaflah, mungkin kena masuk penjara. Ada sekali tentang EduSave adalah juga begitu juga diberikan kerana ada program-program yang dikhususkan untuk EduSave tersebut. Bagi madrasah, alhamdulillah masyarakat kita mampu untuk mendanakan madrasah tersebut kerana ia berbentuk agama. Dan madrasah adalah satu institusi yang sangat penting untuk masyarakat kita. Malah saya bangga di dalam masyarakat Melayu Islam kita ini ada tidak kurang dari 2,500 asatizah yang bertauliah, yang bertaraf, yang mendapat pengiktirafan IARS, iaitu mereka mampu dan bertauliah untuk membimbing masyarakat kita. Jadi dalam mewujudkan madrasah ini, saya fikir kerana ia berbentuk agama, marilah kita mendanakan sendiri. Kalau kita sudah mula jadi usahawan yang kaya, mari kita sumbang kepada dana masyarakat, dana madrasah kita supaya ia melahirkan ulama terulung yang bukan sahaja dapat membimbing masyarakat Islam kita di Singapura tapi di rantau, malah di dunia. Mungkin Menteri boleh juga merumuskan sedikit ya betapa pentingnya secara ringkas sekali bagaimana pentingnya untuk masyarakat kita ini meraih manfaat dari belanjawan kali ini sebagai pelaburan untuk melakarkan masa hadapan. Dia dalam belanjawan ini ada dua hal yang kita harus fahami. Satu, bentuk dana yang datang secara otomatik. Kita duduk di rumah pun dana itu akan datang, masuk bank kita dan sebagainya. Tapi ada juga dana yang kita harus berusaha untuk mendapatkannya. Apakah itu dalam bentuk usahawan ataupun karyawan dan sebagainya. Seperti jana tadi, kalau kita duduk saja di rumah, kita tidak memikirkan bagaimana kita dapat memperbaiki nasib kita dalam menukar kerjaya kita. Kita duduk saja di rumah, tak akan berlaku apa-apa. Tapi kalau kita mendatangkan usaha untuk melatih diri, untuk meningkatkan kemahiran kita, kita bakal mendapatkan gaji lebih besar dan juga masa depan yang lebih cerah. Bukan untuk diri kita saja tapi untuk anak-anak kita. Akhir sekali ya, satu soalan yang ingin saya tanyakan sedang kita singkap tentang masa hadapan ini ya. Sejauh manakah agaknya ini adalah sebahagian usaha pemimpin 4G untuk menambat hati rakyat untuk masa hadapan? Saya fikir yang penting adalah kita terus mewujudkan atau memastikan pemerintahan yang ada di Singapura adalah pemerintahan yang bertanggungjawab demi kemaslahatan masyarakat, negara, bukan hanya untuk masa ini tapi untuk juga kemaslahatan masa depan kita. Dan kita harus bersyukur kerana masyarakat kita walaupun berbilang bangsa, walaupun berbilang agama, kita bersatu. Saya selalu membayangkan bahawa perbedaan kita ini tidak harus memecah belahkan kita. Malah kesatuan kita inilah yang membolehkan kita terus maju sebagai negara. Bayangkan kita ini seperti taman bunga di mana bunga berbagai-bagai dan berwarna-warni. Itu mencantikkan lagi taman itu. Kalau satu saja jenis bunga, satu saja warna, kata orang boring. Jadi inilah yang mencorak masyarakat kita. Kita bersatu walaupun kita berbeda. Apakah antara kaum, malah dalam masyarakat Melayu Islam kita sendiri. Hanya dengan itu, keamanan kita terjamin
dan kita boleh bekerjasama untuk masa-masa akan datang. Terima kasih Menteri Masagos. Setiap corak itu pastinya akan membuat sebahagian daripada gambaran utama dan gambaran besar, ya. Baiklah, apabila kita bertemu dan berpeluang bersuara sebegini, seperti biasa masa sering mencemburui kita. Sayangnya setakat di sini sahaja perbincangan yang sempat kami adakan pada malam ini. Setinggi-tinggi penghargaan saya kepada semua tetamu yang berada di sini kerana sudi meluangkan masa dan juga berkongsi pengalaman anda serta perspektif berhubung Belanjawan 2019. Ribuan terima kasih, terutama juga ya, ingin saya panjatkan kepada Encik Masagos kita yang duduk di kerusi panas pada malam ini. Panas, sangat hangat betul ya. Beliau telah pun mengambil beberapa soalan yang tidak putus-putus bertubi-tubi dari tadi dari anda yang sedang bersama kami di sini. Dan semoga matlamat Belanjawan 2019 untuk membangunkan sebuah Singapura yang teguh lagi bersatu ini dapat dicapai dan memacu negara ke tahap yang lebih berjaya hendaknya. Sekian sahaja dari saya, Hazlina Abdul Halim. Sehingga berjumpa lagi saudara. Salam hormat.